legais. Rizky Febian beristirahat khusus untuk istri Sule. Putri Delina malah katakan ini untuk calon mama barunya. Putri Delina akhirnya angkat bicara soal pernikahan sang ayah, komedian Sule. Seperti yang diberitakan sebelumnya, belum lama heboh meninggalnya Lina, sang mantan istri Sule, ramai dikabarkan akan melangsungkan pernikahan. Calon istri Sule pun disebut-sebut bukan dari kalangan public figure. Belakangan terkuak Sule akan menikahi seorang pramugari cantik. Terkait hal ini, Putri Delina angkat bicara menanggapi kabar pernikahan sang ayahanda Sule. Putri Delina mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan calon istri ayahnya tersebut. Menurutnya, calon istri Sule yang disebut-sebut seorang pramugari itu adalah sosok yang baik hati. Putri Delina sendiri sebelumnya kerap berbincang dengan calon istri Sule itu. Gak sering banget sih, karena kan jarang ke rumah, kata Putri Delina. Saat ditanya apakah merestui hubungan antara Sule dan calon ibunya itu, Putri Delina hanya tersenyum dan menjawab, merestui aja, kata Putri Delina. Putri Delina sendiri tampak tidak memberikan syarat khusus kepada Sule yang akan segera menikah. Kalau Putri, tipenya orang yang gak suka papi gini, enggak. So, asal lihat dulu gimana, perempuan ini apa benar-benar tulus cinta sama ayah atau sayang sama anak-anak, kata Putri mah, tinggal iya aja, terang Putri Delina. Itulah guys, terkait Putri Delina yang tak memberikan syarat khusus untuk sang mama muda, istri Sule baru. Beda dengan Rizky Febian yang dulu pernah kasih syarat khusus untuk Sule. Bagaimana kira-kira menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.